Imamat Kota Melaka. Terima kasih ya, Datuk Yang Dipertua. Saya juga ingin menyokongkan usaha kerajaan untuk daftarkan Hatar Intelek. Datuk Yang Dipertua, yang saya khawatir selepas pendaftaran, bagaimana dengan penguatkuasaan kan akta ini? Ini yang kemungkinan akan menghadapikan satu cabaran yang paling besar. Seperti kita sedia maklum, memang penggarakan atau usaha untuk mendaftarkan pattern atau reka bentuk sesebuah creation oleh baik pun individu atau syarikat. Saya ingat ini amat penting. Tetapi kita pun memang seperti yang Muhammad Arau yang katakan, kita nak tahu tentang nilai, iaitu selepas jadi daftar. Bagaimana terkait dengan urus niaga atau jual beli tentang reka bentuk ini, dan juga seperti yang ditanya oleh Yang Muhammad Arau, iaitu bolehkah ia sebagai cagaran atau karakter, dan bagaimana dengan tuntutan HAM milik, iaitu klaim seperti yang lain yang dicagar kepada bank, bank berhak untuk buat tuntutan. Saya juga ingin tanya Yang Muhammad Menteri, adakah skim insurans juga diambil kira tentang reka bentuk yang telah didaftar? Adakah insurans company juga akan boleh menerima reka bentuk ini sebagai satu, dia akan berikan satu protection jika reka bentuk ini telah dia cetak rompak atau dikopi oleh mana-mana pihak yang tidak dapat kebenaran dari tuan punya. Bagaimana dengan cetak rompak ini, selalu kita difahamkan bahawa satu pattern jika dikopi, mereka seringkali buat sedikit penubahsuaian tentang reka bentuk ini, tetapi yang fungsinya atau dia punya reka bentuk yang sebenar memang ada sana, hanya mungkin outlook atau dia punya the packet dia ada buat berlainan. Ini siapakah yang dapat menjalankan penguat kuasa ini? Satu juga saya ingin tanya yang Mak Menteri, iaitu tentang berdaftar ini harta intelek ini, bagaimana dengan perhubungan di antara agensi-agensi dari negara yang lain? Saya difahamkan seperti di negara China, kalau satu pattern sungguh pun telah didaftar di negara kita, jika nak market ke negara China, dia perlu buat pendaftaran. Pendaftaran itu bukan hanya negara China satu negara, tetapi kena mengikut province dia. Macam di Fujian atau di Kendong, dia kena buat pendaftaran yang berlain. Dan ini semua yang very costly. Bukan hanya perlukan bayaran yang tinggi, tetapi juga dia punya perlindungan, tempoh perlindungan juga berhad. Ada terhad dia. Dia perlu di renew. Tidak dikatakan seperti negara kita, jika katakan beli perlindungan sampai 25 tahun. Bagaimana dengan perhubungan atau persetujuan di antara negara kita dengan agensi-agensi di negara yang lain? Ini saya minta mungkin Jemaah Menteri dapat menerangkan. Satu juga saya ingin tanya tentang prosedurnya, tentang mendaftarkan harta intelek ini. Saya difahamkan sekarang banyak consultancy firm atau individu yang katakan mereka boleh membantu untuk harta intelek ini didaftar. Bagaimana dengan kementerian? Adakah benar-benar ada kan panduan atau cara yang paling senang untuk reka bentuk ini dipohon untuk didaftar, atau masih perlu melalui dengan individu atau syarikat consultancy firm ini untuk menjalankan pendaftaran? Saya ingat
Itu saja yang dah Datuk. Terima kasih.